Memperingati Hari Surat Internasional yang jatuh pada 9 Oktober, MTA TV hadirkan program spesial tentang surat menyurat di era digital bersama PT. POS Indonesia Cabang Solo. Program Tokso berlangsung di studio MTA TV pada kamis siang. Acara ini menghadirkan Lilik Suryono, Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama Solo PT. POS Indonesia sebagai narasumber. Menurut Lilik Suryono, hingga kini esensi surat menyurat masih ada hanya saja bentuknya berbeda yakni menggunakan sistem digital antar person antar lembaga antar uh, mitra yang sifatnya berper ber, ber, apa namanya bekerjasama atau berhubungan itu sebetulnya secara esensi Komunikasi surat itu masih ada sebetulnya, tetapi bentuk dan caranya yang berbeda. Itulah yang disampaikan bahwa digital ini kita me, mengharuskan kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Tapi secara esensi ya dari suratnya itu ada sebetulnya. Saat ini, Kantor Cabang Utama Solo PT Pos Indonesia memiliki produk utama yang mengikuti perkembangan teknologi secara digital, diawali dari kurir, logistik, dan jasa keuangan. Dengan adanya pelayanan secara digital tersebut dapat mempermudah aktivitas masyarakat tanpa harus keluar rumah terlebih di masa pandemi Covid-19. Dari Surakarta Jawa Tengah, Muhammad Hasan MTA TV.